Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama dengan gue Hafiz Amrizal di channel YouTube yang selalu membahas wisata, hotel, dan tempat-tempat hits lainnya. Sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru gabung di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel kita agar lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa klik like juga jika kalian suka dengan video seperti ini. Serta komen jika ada pertanyaan ya guys. Oke guys, hari ini kita akan review sebuah villa atau bisa juga ini dibilang sebuah resort karena memiliki beberapa jenis villa dalam satu kawasan yang sama. Nama tempat yang akan kita kunjungi kali ini adalah Villa Vini. Nah, Villa Vini rekomendasi banget buat kalian yang sedang cari tempat liburan bareng keluarga karena di sini kita bisa menginap sekaligus wisata. Tempatnya ini indah banget karena banyak tanaman bunga dan yang paling keren lagi yaitu view-nya guys. Kalian bisa melihat persawahan dan pegunungan Salak dari sini. Oke guys, untuk menuju Villa Vini kita dari Jakarta lewat tol Jagorawi. Nanti ketika sudah keluar pintu tol Ciawi, kita ambil jalur yang ke arah Ciawi dan jangan ambil yang ke arah Puncak ya. Karena kalau kita lewat Puncak nanti bisa macet dan sering ada penyekatan. Nah, jika sudah ketemu perempatan Pasar Ciawi, kita langsung belok kiri ke arah Gadok. Dan kalau sudah ketemu Alfamidi di sebelah kanan, kita langsung belok kanan ya guys. Ini jalur yang direkomendasikan oleh Google Maps. Jadi kalau kalian bingung, tinggal buka Google Maps dan kalian cari Villa Vini. Dan alhamdulillah, setelah 2 jam perjalanan dari Jakarta, sekarang kita sampai juga di lokasinya. Nah, ini pas lagi kita mau check-in, kebetulan lagi ada acara gitu, jadi sedikit macet ya guys. Ini kita sudah ada di depan sekaligus area parkirnya. Villa Vini memiliki 5 tipe villa dengan desain dan kapasitas yang berbeda-beda guys. Mulai dari yang berkapasitas 5 orang hingga 20 orang. Jadi kalian tinggal pilih deh mana villa yang cocok untuk kebutuhan kalian. Untuk informasi villa dan harga langsung aja hubungi kontak yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Hari ini kita akan menginap di tipe Labita dengan kapasitas maksimal 5 orang guys. Tipe ini cocok banget buat keluarga kecil seperti kita yang membawa 2 atau 3 anak. Sekarang kita reservasi dahulu sebelum masuk ke villanya. Let's go! Sekarang kita ke tempat reservasinya dulu guys. Nah, di sini tempat reservasi sebelum kita check-in di Villa Vini. Dan ini sekaligus restonya juga ya. Jadi tenang aja, kalau kalian lapar atau haus ketika menginap, bisa pesan makanan dan minuman di sini. Tempatnya ini asik banget karena dikelilingi tanaman hias yang bagus-bagus banget. Dan kalau cuaca sedang bagus, kita bisa hangout sambil melihat pemandangan sawah dan Gunung Salak yang keren banget guys. Setelah dapat kunci, langsung aja kita ke Villa Labita, tempat kita menginap. Nah, sepanjang jalan menuju villa, kalian bisa lihat tanaman-tanaman di sini tertata dengan rapi dan bagus banget. Jadi, berasa nyaman dan sejuk meskipun kita berada di luar villa. Oke, sekarang langsung aja kita room tour ke tipe Labitanya. Villa Labita memiliki teras depan yang keren banget guys. Kita bisa lihat desain estetiknya dengan penambahan furniture dan ornamen yang sangat artistik di setiap sudutnya. Jadi kesannya tuh kalem dan nyaman banget ya guys. Di area teras ini disediakan ayunan gantung sintetis yang akan menambah kenyamanan kita ketika sedang bersantai dengan keluarga tercinta. Dan yang paling kita sukai adalah warna catnya yang ala-ala vintage gitu. Jadi makin kalem dan nyaman banget suasananya. Lanjut kita ke bagian dalam villanya guys. Ketika masuk kita langsung suka banget dengan desain interior yang diterapkan di Villa Labita ini. Perpaduan warna, lampu, furniture, ornamen semuanya menyatu dengan sempurna, yang membuat orang akan langsung nyaman ketika berada di ruangan ini. Villa Labita ini berkapasitas 4 orang dan maksimal bisa 5 orang dengan tambahan extra bed.
Ini sih cocok banget buat keluarga kecil yang ingin liburan dengan kapasitas nggak terlalu banyak. Sedangkan untuk harga akan kita jelaskan di akhir video, jadi stay tune terus ya guys. Nah, untuk fasilitas di Villa Labita terdapat 4 tempat tidur tipe single, lalu ada TV kabel beserta wifi-nya. Dan di sini juga kita mendapatkan air mineral beserta pemanas airnya. Dan juga ada lemari es kecil seperti ini guys. Buat kita sih ini penting banget, selain bisa buat simpan minuman dingin, lemari es ini sangat bermanfaat buat para bunda yang suka menyimpan ASI-nya. Selain itu, villa ini juga sudah terdapat AC, cermin dan lemari gantung serta lampunya yang estetik banget guys. Semuanya didesain simpel dan minimalis tetapi tetap terlihat keren dan nyaman. Nah, sekarang kita cek kamar mandinya guys. Di Villa Labita ini desain interiornya keren banget, termaksud kamar mandinya guys. Wih, pas masuk ke sini kita terasa seperti bukan ke kamar mandi karena saking bagus dan nyamannya. Kalian lihat sendiri, semuanya didesain sangat cantik dan estetik guys. Untuk fasilitasnya sudah terdapat shower, water heater, cermin, wastafel, closet dan juga sudah ada body wash serta sampo. Gimana guys, keren banget kan kamar mandinya dengan adanya ornamen unik yang menghiasi ruang ini. Buat teman-teman yang gak mau ribet mikirin makanan ketika menginap, kalian tenang aja guys, karena di Villa Vini terdapat resto yang menyediakan aneka makanan dan minuman kekinian dengan harga yang masih ekonomis dan rasanya pun enak banget guys. Kalau gue sendiri paling suka dengan nasi goreng teri dan beef saikoro sambal matahnya. Cita rasanya dapat banget ditambah potongan cabai rawitnya yang banyak banget guys. Sekarang kita jalan-jalan keluar sambil melihat fasilitas apa aja yang ada di sini guys. Sepanjang jalan kita mengelilingi Villa Vini, banyak banget tanaman hias dan unik yang mungkin jarang banget kita lihat. Hampir semua sudut di Villa Vini ditanami tumbuhan dan tanaman hias yang akan memanjakan mata kita. Wah, ini sih asik banget ya guys. Yang kita suka dari Villa Vini salah satunya adalah taman bermain anaknya yang banyak banget guys. Jika anak kita bosan bermain di sini, kalian tinggal pindah ke taman bermain lainnya. Buat kita sih sebagai orang tua pasti senang banget ya melihat sebuah hati juga senang ketika liburan bareng keluarga. Untuk fasilitas bermainnya itu ada alat fitness, area bermain anak, taman bunga yang indah banget. Ini bisa buat tempat spot foto yang keren juga ya. Lalu ada snorkelnya juga. Wah, ini asik banget buat anak laki-laki dan pasti nggak mau udahan ya kalau sudah bermain bola. Kemudian di sini ada becak mini yang bisa kita kendarain langsung sambil mengajak bermain anak sekaligus kita bernostalgia mengenang masa lalu naik beca ya. Lalu di sini juga ada taman catur dan yang paling anak-anak suka yaitu main di trampolinnya guys. Ini seru banget sih apalagi di usia anak yang sedang aktif-aktifnya. Lompat ya. Satu lagi nih guys, di sini juga ada lapangan basketnya. Wah, jadi makin seru aja ya liburan kita di Villa Vini. Selain view-nya bagus, fasilitasnya juga banyak banget guys. Selain fasilitas bermain, di Villa Vini juga banyak disediakan gazebo untuk para tamu duduk santai sambil menikmati udara dan indahnya pemandangan di sini guys. Menginap di villa rasanya nggak asik kalau nggak ada kolam renangnya. Nah, kalian tenang aja, di Villa Vini terdapat dua kolam renang yang bisa kita gunakan. Kolam renang pertama, ini lokasinya ada di depan ya guys, dan dari kolam renang ini view-nya langsung ke Gunung Salak. Sedangkan untuk kolam renang kedua, lokasinya ada di belakang dan view dari kolam renang ini yaitu kita bisa melihat persawahan dan Gunung Salak dari sini guys. Wah, makin asik dan seru aja liburan kita di Villa Vini.
Selain Villa La Vita, Villa Vini juga memiliki villa lain dengan kapasitas sampai dengan 25 orang. Nah, langsung aja kita room tour ke villa yang ada di Villa Vini. Ini Villa Arista ya guys. Villa ini bangunannya unik banget karena terbuat dari anyaman bambu. Untuk Villa Arista ini memiliki ruang tamu yang sudah dilengkapi dengan TV kabel serta furniture yang unik-unik banget. Sedangkan untuk kamarnya terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi yang sudah dilengkapi dengan water heater. Villa Arista ini berkapasitas 8 orang dan bisa untuk 15 orang dengan tambahan extra bed. Nah, sekarang kita cek kamar mandinya. Untuk kamar mandi yang ini belum ada water heaternya ya guys. Lalu untuk fasilitas dapurnya juga sudah lengkap ya guys. Tinggal kalian bawa bahan makanannya saja untuk dimasak di sini. Dan ini kamar mandi kedua yang memiliki water heater. Jadi kalau kalian mau mandi air panas di kamar mandi ini aja. Oh iya, Villa Arista memiliki loteng di mana di lotengnya itu terdapat tempat tidur yang bisa kita gunakan. Dan untuk kamar di atas loteng ini bisa digunakan untuk 3 atau 4 orang. Selanjutnya di Villa Vini terdapat Villa Belisa. Nah, Villa Belisa ini bangunannya full terbuat dari kayu, mulai dari lantai, dinding, sampai atapnya. Menurut kita sih unik banget villa ini, kesannya seperti villa yang menyatu dengan alam. Sekarang langsung aja kita room tour. Masuk ke Villa Belisa, kita langsung melihat ruang besar yang bisa kita gunakan untuk berkumpul. Villa ini memiliki 2 kamar tidur yang sangat besar, di mana kamar yang satu untuk pria semua dan yang satunya untuk wanita. Tinggal kalian atur aja pembagiannya. Sekarang kita ke kamar wanitanya guys. Di kamar wanita ini terdapat 10 tempat tidur dan di sini juga sudah dilengkapi dengan TV kabel serta AC-nya juga. Dan untuk kamar mandinya berada di balik TV ya guys. Sekarang kita cek kamar prianya guys. Sebenarnya untuk kamar dan fasilitasnya sama dengan kamar wanita. Yang membedakan adalah untuk kamar mandi pria berada di luar kamar. Villa Belisa ini merupakan villa paling besar dengan kapasitas 20 atau 25 orang dengan tambahan extra bed. Lalu untuk fasilitas dapurnya juga sudah lengkap ya guys. Tinggal kalian bawa bahan makanannya saja untuk dimasak di villa ini. Dan jika kalian para pencari view, Villa Belisa ini rekomendasi banget karena view-nya langsung menghadap ke sawah dan Gunung Salak. Selanjutnya ada Villa Adora guys. Villa Adora ini bangunannya hampir sama dengan Villa Belisa yang mengusung konsep bangunan dari kayu. Sekarang langsung aja kita cek dalamnya ya. Masuk ke villanya, kita akan langsung menemukan ruang makan dan ruang keluarga. Villa Adora ini memiliki 2 kamar tidur dengan kapasitas 4 orang atau bisa juga 12 orang dengan tambahan extra bed. Villa ini sudah dilengkapi furniture seperti sofa dan meja, lalu sudah ada TV kabel beserta WiFi-nya juga. Sekarang kita cek kamar yang ada di Villa Adora guys. Ini merupakan kamar pertama yang ada di villa ini dan di kamar ini kita mendapatkan kamar mandi di dalamnya. Lanjut kita ke kamar keduanya dan di kamar ini kita disediakan tempat tidur tipe twin bed. Nah, sekarang kita ke kamar mandi kedua yang ada di Villa Adora ini, guys.
Lalu untuk fasilitas dapurnya juga sudah ada ya guys. Lokasinya ini ada di samping vilanya. Jadi kalau kalian mau menginap sini dan mau masak-masak, kalian tinggal bawa bahan makanan saja untuk dimasak di sini. Di sini juga ada spot yang asik banget buat kita bikin acara barbecue karena ada gazebo sekaligus tamannya guys. Dan karena Villa Dora ini berlokasi di depan, jadi dekat banget dengan parkiran. Oke guys, mungkin itu aja review singkat tentang Villa Vini yang berlokasi di Desa Cibeduk, Ciawi, Bogor. Dan jika kalian penasaran dengan harganya, kalian bisa cek langsung ke kontak yang udah kita cantumkan di kolom deskripsi atau bisa langsung DM ke Instagram Villa Vininya. Dan terakhir jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Gue Hafiz Samrijal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di next trip gue selanjutnya.